Jabatan Kesihatan Daerah Labuan terpaksa mendapatkan bantuan polis untuk membawa warga emas yang enggan menjalani ujian saringan COVID-19 di Labuan semalam. Lelaki berusia 68 tahun itu kontak pertama anaknya yang menghadiri pimpinan jemaah tabligh di Masjid Sri Petaling, Selangor hujung bulan lalu. Dia dikenaki menjalani ujian dan kuarantin 14 hari di Hospital Labuan namun enggan hadir secara sukarela meskipun sudah beberapa kali diarah berbuat demikian. Keengganannya memaksa sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan menjemputnya di rumah Taman Mucara Sungai Beduan, Bebuluh Labuan kira-kira 4 petang semalam.